Seperti inilah perdebatan sengit yang mewarnai rapat paripurna tentang persetujuan bersama antara Pemkot Parepare dan DPRD terkait rancangan peraturan daerah Ranperda penyelenggaraan kota layak anak atau KLA menjadi Perda. Perdebatan ini terjadi antara Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan Legislator Gerindra Yusuf Lapanna. Perdebatan dimulai saat Yusuf Lapanna melakukan interupsi ke pimpinan sidang paripurna Tasming Hamid sesaat sebelum rapat paripurna ditutup. Keduanya bahkan saling bersuara keras, berdiri dan saling tunjuk. Awal perdebatan dimulai saat Yusuf Lapanna melontarkan pertanyaan ke Wali Kota Parepare Taufan Pawe. Pertama, mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap anak jalanan yang sering ditemui di traffic light. Kedua, rapat koordinasi Pemkot dan DPRD yang tidak pernah dijadwalkan. Dan ketiga, terkait penyerahan KUA PPAS yang belum dilaksanakan. Wali Kota Parepare Taufan Pawe kemudian menjelaskan bahwa hadirnya Perda yang baru disahkan ini akan menjadi nafas linier untuk kesejahteraan anak. Sementara terkait rakor yang tidak pernah terjadwalkan, TP Sapan Akrab Taufan Pawe mengakui kelemahan eksekutif. Namun menurutnya, itu bisa dijadwalkan. Ia bahkan siap bertanda tangan terkait penjadwalan rakor tersebut serta membuat skedulnya. Ketiga, terkait KUA PPAS, Taufan Pawe menerangkan penyerahannya tetap menjadi perhatian. Dalam forum ini, Yusuf Lapanna juga mendebat Wali Kota Parepare terkait pernyataannya yang menyebut jika rapat koordinasi kerap tidak bisa dijadwalkan karena sebagian anggota DPRD sedang melakukan perjalanan dinas. Legislator Gerindra ini pun protes dengan kata-kata arogansi yang dilontarkan Wali Kota Parepare. Meski perdebatan ini sempat memanas, namun akhirnya perdebatan tersebut sempat diredam Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Samsu Alam. Legislator dari Partai Demokrat ini kemudian bersuara dan menenangkan suasana forum. Sebelum meninggalkan ruangan, Wali Kota Parepare Taufan Pawe juga sempat menyatakan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari Parepare, Wahyudin, Pijar Channel.